شجيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mu'minat, wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ka anjumi fis samawat, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kesepuhan, tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, guru-guru kita bersama, bila khusus pengasuh pengajian mingguan Masjid Jami Al-Barokah. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Juga yang sangat saya muliakan, Bapak Camat Kecamatan Kibin, selamat datang di Kibin. Ini baru 4 hari jadi camat. Kenapa saya tahu? Saya sering lihat status sahabat saya Kang Samsudin. Walaupun di Mekah, saya lihat beliau selalu status, bahkan kabar odong-odong sampai Mekah. Mudah-mudahan yang jadi korban Allah tetapkan iman Islamnya, yang ditinggalkan Allah berikan kesabarannya. Juga yang sangat saya muliakan, unsur Muspika Kecamatan, Bapak Babinsa, juga Babinmas, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau-beliau pun mendapatkan rahmat barokah dari Allah. Tak ketinggalan sahabat saya, kawan saya semasa kuliah bareng, Bapak Lurah Kibin Kang Samsudin. Kuliah bareng tapi nasib beda. Hajelokan wara-wara kita sengajari ngerangda. Kugu deweki sengajak kita. Hari kula mengedoakakan ngintil. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan jajaran serta stafnya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan, DKM Masjid Jami Al-Barokah. Tak lupa pula yang sangat saya banggakan, panitia penyelenggara, pimpinan Majelis Taklim, Adinda Ibu Hajah Rini sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tak ketinggalan pembawa acara, para kori, juga vokalis yang telah menyantunkan lagu-lagu. Ini rombongan vokalis Nelly Group, nenek-nenek lincah. Pasti harap nyawer gue kesen gitu. Dodore ngantongi duit mengantong. Nyawer gerugi.
Kemudian juga bapak-bapak sing kula muliakan, kulane hampura ya, datang duduk kemudian ceramah sambutan ini bulannya bulan Muharram, bulan barokah, kebetulan masehinya Agustus, bulan kemerdekaan yang penuh sejarah. Tertingali bendera merah putih, Pak Camat, Pak Lurah, mohon maaf, tradisi budaya sekarang sudah berbeda. Bengen malam menurut Agustusan ke wong desa pada gawe pagar pring cilik-cilik kah. Dicet warna merah putih, dicet warna biru putih kadang-kadang itu dulu. Setiap malam obor, bendera kecil dikumpulkan di lapangan kecamatan, masyarakat sama-sama membawa hasil tanaman. Elokan gawe dangder gede-gede, tales gede-gede, membuktikan rasa syukur merdeka bisa bercocok tanam. Maka mudah-mudahan ini bisa dimulai lagi, ditanamkan nilai-nilai mencintai tanah air. Seiki sudah hilang, pendidikan sejarah mulai hilang di sekolah-sekolah. Full day betul, tapi nilai-nilai itu kayak PMP, GBHN, penataran P4. Itu zaman dulu saya kecil luar biasa. Makanya jangan heran anak sekarang takoni Pancasila hampir tidak hafal. Bocahnya mekuliah, uning Pancasila, uning ada berapa? Rolas deh ngaku. Itu luar biasa, sudah ada nilai kemunduran bagi kita. Nah kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya mohon maaf kondisinya memang niki wenten sedikit oleh-oleh sing Madinah. Karena Madinah panasnya 50 derajat. Masuk ke Mekah 47, masuk Eropa 49. Yang makanya sendal jepit gemeleleh, makanya sikil kula luka gara-gara kena sendal jepit awalnya. Begitu naik ke sini kula terkagum-kagum. Terkagumnya apa? Tiajiri ini ingat masjid lagi bengen jore pendek kan? Sikine wis bagus luar biasa. Pertanyaannya sudah bagus, isinya bagus atau tidak? Lawis sembolah, uru modali wis. Kadang-kadang lomba-lomba bikin masjid pebagus-bagus, sing isi kurang. Itu di daerah saya, mohon maaf, kibin rata-rata. Nah kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu, layak pantas kita bersyukur ning Allah. Karena bagaimanapun Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Tahun berganti tahun, usia boleh bertambah tapi hakikatnya umur dikurangi. Usia nambah tapi umur kurang. Yang dulu 60 kemarin sekarang 61. Wingi 70 sekarang 71. Kemarin minggu yang lalu kita 69 sekarang 70. Kecuali sing ceramah wingi 17 saiki 18. Hahu hahu hahu. Ya pengennya semangat itu enggak pernah pudar walaupun umur usia bertambah. Takona kan yang sepuh-sepuh, tenaga wis kurang. Ambekan wis payah, melaku wis payah, tapi semangat hati memudak terus. Maka ketika kita sadar ini usia bertambah, umur semakin berkurang, mestinya harus ada perubahan. Nyangkin tua ku nyangkin tawadu. Nyangkin tambah usia tu semakin banyak dekat dengan Allah. Iku lagi musim saikiki senam mak-mak. Aerobik nih kampung-kampung. Di daerah saya itu mohon maaf hampir tiap minggu pagi, Sabtu pagi, mak-mak nenek-nenek pada ngeguleji. Nunggu training kenceng, kaos kenceng. Wih joget di bokong-bokong enggak. Allah karim. Kalau dalam ruangan si monggo, sama-sama perempuan silakan aja ning latar, ning halaman aerobik liwat tukang ojek nyungsep. Kalau ditanya sama suaminya mau kemana sayang, arep senam kang, dakon apa sih dong, dakon ototi kenceng, jika geri megona dewek, lah wis tua meboro-boro kenceng benyek mebenyek baik. Aja ke lagu nih. Ya maaf daerah saya, kebetulan saya kecamatan Keragilan,
cuma ada ikatan batin karo kecamatan Kibin. Nah, apa maksud saya? Ini perubahan perlu. Perubahan menuju hal yang baik. Karena hakikatnya hijrah itu berpindah perilaku. Sing asale galak ning rabi, sejen taun nyangkin alus, nyangkin eman, nyangkin sayang. Anda laki-laki jangan sombong. Hidup ini hampa tanpa wanita. Jalem. Ororagang. Jadi urip iki saling melengkapi. Yang perempuan juga begitu, yang biasa galak sama suami, begitu ganti usia mulai lebih sopan, lebih alus, lebih ta'zim, lebih tawadu. Dan memang ini dilalah jadi adat. Suami istri lah menulis lawas tuh beneran mah ngelunjak itu bina-bina. Rabi ku nyangkin wanten yang laki berangus tua. Ngomong-ngomong akan laki yang warung-warung baru belanja. Lah jatuh kita menjual laki ke kayak orde laki. Hari konon ya orde peni. Awan ngelubuk mangan nake bengi jejojong-jojongan turu ga. Ngomong rangga embue kita itu. Ngomong dia laki nganggur je. Biasa usara kenggok kumekonon biasa. Jadi makanya Bapak Ibu, ayatnya yang saya sampaikan tadi adalah, apalagi hari ini kita temanya santunan. Manusia yang punya iman itu orang yang mau berbagi kepada orang lain. Karena disadari atau tidak, kita ini adalah manusia sosial, makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pak Camat gak mungkin disebut Bapak Camat namun laka masyarakat. Bapak Lurah gak sebut Lurah namun laka masyarakat. Penceramah sekalipun gak bisa ceramah hebat kalau gak ada yang duduk hadir mendengarkan. Berarti urip iki saling membutuhkan satu dengan yang lain. Gak perlu kita merasa paling berjasa, paling hebat. Setiap manusia punya manfaat masing-masing. Maka hari ini ibu bapak ada santunan yatim, wow gerade merinding kutajir ini, wih oleh duitnya ragake ibu-ibu ini. 21 juta tambah 24 juta, 45 juta. Bebisik kita ke Palura, gonah kia ini pira ibu. Untung BT Hermawati ordumu makan mau kok. Tolong yang pengen terperinci dia lihat di papan pengumuman. Kayak apa nutur di sana nih? Untuk kiai sekian je. Wih, itu pelecehan memalukan. Tapi mohon maaf ya, saya bercanda Pak Camat, Pak Babinsa. Tapi serius. Pernah ada yang fitnah saya, Kang. Aja ngundang Haji Munawar. Haji Munawar gak mau ceramah hadir kalau tidak dikasih transportasi 5 juta. Kula marah emosiku. Siapa bilang saya pakai target, pakai tarif? Belum pernah saya pakai tarif, pakai target 5 juta. Kenapa? Saya gak mau pakai target 5 juta. Lamun kita target 5 juta, coba lamun panitia niatnya 10. Kan tekor 5 itu. Ya inti maknanya adalah mau berbagi lah. Jadi di bulan Muharram ini 10 Asyura, nanti saya akan temanya dua macam. Satu tentang Asyura, yang kedua tausiah kebangsaan. Karena bagaimanapun kula-kula ki kudu syukur. Urip ning Indonesia ki alhamdulillah. Inilah kudu syukur. Pernah Pak Babinsa saya ceramah dengan pencerama yang arogan, radikal. Indonesia hancur. Indonesia rusak, Indonesia bubar. Kula penceramah kedua ngerokansor mendokol ning ati. Ora inget pangkat ustaz mestak conjok bocah itu. Selesai ceramah saya diskusi, "Ustaz, duduk dulu dong. Kenapa kau katakan Indonesia hancur? Indonesia rusak." "Loh iya, Pak Haji. Indonesia ini rusak semua, ekonominya hancur, hutangnya makin banyak, makin segala macam hal." Tak rongokaken be. Jere kula mohon maaf ke sini pakai mobil enggak, Pak Ustaz? Pakai. Pakai bensin, belilah di Pertamina. Yang ngurus siapa Pertamina? Pemerintah. Berarti Anda menghina negara sendiri Indonesia, tapi masih menggunakan fasilitas Indonesia. Kesini pakai apa handphone? Ya nelpon, Kang. Mereknya apa handphonenya? Samsung. Belinya saya 10 juta itu handphone. Bisa nyambung kenapa? Kuota penuh, Pak Kiai. Oh, kuota penuh, walaupun penuh, mohon maaf, gak bisa nyambung kalau gak ada menara tower.
tower nggak mungkin saling sambung kalau nggak ada satelit. Yang ngatur siapa? Pemerintah satelit. Berarti Anda masih menikmati fasilitas Indo. Kesini pakai apa? Mobil. Lewat mana? Jalan. Yang bangun jalan siapa? Pemerintah. Kan dari masyarakat pajaknya. Sebesar apapun penghasilan negara tidak dikelola dengan baik, nggak mungkin terwujud jalan. Berarti Anda pun masih menghindar Indonesia padahal menikmati fasilitas Indo. Kalian ngaji tausiah kebangsaan. Dakon uning. Jangan membanggakan negara lain. Contoh wong desa Kibin datang ke rumah saya. Assalamualaikum, Kang Haji sehat, alhamdulillah. Waduh, Mang Haji, Kibin hancur. Kibin rusak. Maaf, mamang wong di, wong Kibin berarti mamang gerusak pada bang. Orang masih diam di Kibin menjelekkan lingkungan sendiri, kan lucu. Orang badannya laki rabi, gali masih diragemi tapi ngejek pun yang rabi. Kita mesti enak yang rabi itu bosen ngebosen. Lemen suablak ini kono, judes ini kono. Wih, nyolong duitnya doyan itu. Padahal masih diragemi, kan lanang lucu. Sebaliknya perempuan masih diingoni, dirabeni, tapi ngomong akan laki ini uang lian. Kita mesti jengkel ke kalau laki kok lemen juarang balik. Telung dina sepisan balik di enak. Tapi ini umay ini sapon dek laki wong ama. Berarti pada baik itu wong lucu. Nah artinya kenapa ketika kita ngaku Islam, yuk kita di Muharram ini berbagi. Jangankan kita manusia biasa. Kenapa disebut Asyura? Karena ada 10 macam kejadian ning bulan Muharram iki tentang cerita Nabi Rasul zaman dulu. Nabi Adam alaihissalam diterima tobat ning Allah 10 Muharram dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Kapan diterima ning Allah tobatte? Tanggal 10 Muharram. Nabi Adam di dalam surga bikin dosa sepisan diusir ning Allah metu ning dunia. Kita manusia biasa anak putu Nabi Adam gawe dosa akeh ning dunya iku je pengen manjing surga. Kan doa-doa. Sing jero surga gemetu sing surga gara-gara satu dosa. Kita anak putune gawe dosa tiap dina pengen manjing surga kan rasane adoh. Kok dosanya banyak, Pak? Banyak. Ula baik ya sembarang umat sampai mereka yang ngedelang dosa bisa ake. Liwat ning perapatan ning gono kuboca ake yang jorok pendek. Mau dodok ning kene ngedelang bocah liwat gono kelambinnya pendek. Ya tak delang oke lumayan. Ting bating kiai dicerangat, kiai waras. Ya kiai juga manusia lah. Aja sok munafik. Gak boleh suudon ke orang lain. Bo. Ibu, Haji Munawar pernah diundang di ibu kota. Saya enggak sebutkan lokasinya, kode etik dunia persilatan. Begitu ke sana panitia ngirim Google Map. Pak Kiai ini alamatnya, berangkat karo supir. Begitu sampai lokasi jam 8 malam, itu ternyata saya salah masuk gang. Harusnya ke kanan tapi ke kiri. Kebenaran yang kiri ini lokalisasi perempuan nakal. Wayu-wayu, nom-nom, halus-halus, bangir-bangir, putih-putih, lenjang-lenjang, wangi-wangi. Jadi sopir ngomong, Kang Haji, salah belok iki. Hari konon, warung remeng-remeng. Wis jare kula iki mah anugerah sing pangeran disyukuri be. Nyasar membawa nikmat. Tapi tolong jare kula kok cai karo sorban dilempit dikit. Kode etik mas kiai mancing lokalisasi. Kedokon kopca karo sorban tanya alamat ada perempuan dua cantik-cantik sedang berdiri di pinggir jalan mencari pelanggan ternyata. Ketika mobil minggir, lampu sen ketap-ketip, dia langsung mendekat ke mobil saya. Selamat malam langganan baru. Biar kita setor doang. Sangkan ordoyan kayaknya. Maaf neng, gak mau nanya. Nanya apa pak? Kalau lokasi ini sebelah mana masjid ini? Waduh salah jalan pak.
harusnya ke kanan tadi di belakang, kenapa belok kiri? Buya salah. Emang ada acara apa situ, Pak? Saya mau ngisi acara. Oh, Bapak penceramahnya. Iya. Nyeluk batu ya telu maning. Hoi hoi, Ustaz. Wah, jadi kita alamat gratis nih kita. Gak boleh seuntung. Dia ngomong, Bapak penceramahnya, iya, rubung lima. Ning pinggir mobil lendotan ke Gusti jare kita nemu nak ke batu tak kenyok sire iki. Berubahane sopir saksi kone jadi saksi. Enggak neng nanya aja, Pak Ustaz, apa? Boleh enggak jek kami hadir berlima ini ikut pengajian di situ? Oh, boleh neng. Bajunya begini boleh Pak Ustaz? Boleh. Asal tolong duduknya jangan di depan. Di belakang saja. Kenapa? Anda begini mau ikut ngaji, boleh, jangankan satu agama, non muslim sekalipun, Anda bukan Islam sekalipun, mau belajar agama, Islam welcome untuk siapa saja. Daripada ngaku Islam, tapi gak mau belajar agama Islam. Gimana? Makanya jelokan suudon. Kenapa Pak Ustaz gak boleh duduk di depan, sayanya hadirnya, jangan pakai rok pendek, duduk di depan, nanti Ustaznya hilang konsentrasi. Jadi nape kelokan suudon ning wong. Penampilan berkayasa, Pak, tapi nilai takwa dalam hati enggak ada yang tahu. Makanya aja sampai ning wong wilaju bae. Ditambah nikin modernisasi ya luar biasa saniki. Maka ketika bulan Muharram, Nabi Adam tobat ning Allah diterima 10 Muharram. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari sumur, dilempar oleh saudaranya karena hasud dan iri, maka itu keluarnya di bulan Muharram tanggal 10. Nabi Musa alaihissalam melewati lautan merah, dikejar Fir'aun, selamat tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam naik perahu, kemudian mendaratlah sampai selesai banjirnya tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari ikan besar tanggal 10 Muharram. Dan banyak cerita-cerita yang lain kanggo contoh ning kula-kula. Ada cerita Nabi Yunus alaihissalam, ada cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada umatnya untuk masuk agama, mukmin, beriman kepada Allah. Tapi ternyata sing nentang anake. Maka sampai kapanpun musuh terbesar itu biasanya keluarga. Wong lain meruani, wong dewek sing mani waruh modale. Kanjeng Nabi dimusuhi pamannya Abu Jahal waruh modale. Urapa sirku Muhammad sunat ya kita sing mangku. Biasanya di masyarakat gemekonon musuh ikut dulur dewek. Wong lian mewalwani. Anak dulur jadi ustad nguruk ngaji jadi dulur bisa apa bebocahiku? Waro bengenege main gati kikaro kita itu. Jadi orang tuh kadang-kadang begitu. Nabi Nuh alaihissalam ngajak orang nggak mau. Allah perintahkan Nuh gawe perahu. Buatnya di atas gunung perahu nih. Jauh dari laut, jauh dari sungai besar, gawe perahu nyangkin di masyarakat tinggal. Jere wong-wong desa ini lajak noh ku edan. Gaya perahu ini dur gunung. Laut ado, kali ado, arpa napa. Ane banjir, banjir sengendi mual bakal. Sampai-sampai jadi perahu anaknya jadi provokator si Kanan. Ngomong nih wong desa, oi apa kita gaya perahu diisi gibiyu? Sedesa ngising kabe. Nangis Nabi Nuh, maka namanya disebut Nuh karena banyak menangis. Nauha, nangis lenggor. Apakah Nabi Nuh gak marah? Marah. Nabi Nuh sedih? Iya. Jadi Allah sabar Nuh. Sampai sekabe wong desa sing ngising ning tempat iku. Seluruhnya sampai penuh jadi sepiteng. Kapal Nabi Nuh yang begitu besarnya ternyata terisi kotoran manusia. Sehingga Allah berikan pertolongan. Mana pertolongannya? Ana wong desa orang kedeleng matane. Mohon maaf jadi bahasa sikine picek. Iku karena sengit Nabi Nuh milu ngising. Wis picek sengit ning Nabi. Begitu manek perahu kepleset. Gubras be kejebur.
kelelep ku ning sepiteng ning perahu, begitu muncul melek waras. Akhirnya terkenal bahwa kotoran dalam perahu Nabi Nuh jadi obat, sehingga seluruh masyarakat kabeh ngambil obat singkono, banyu dijokot, segala penyakit sembuh, sing bodong, sing macem-macem penyakit sembuh semua, sampai-sampai dikeriki iku kotorane sampai bersih. Allah balas yang dulu dia buang kotoran, diambil kembali oleh mereka. Kita urip saiki kena ujian, diam, duduk, doa, Allah yang balas aja diladeni. Wong mitnah megampang, jangankan kita melakukan hal yang tidak baik, lagi baik pun dianggap terbaik by fitnah. Ana ustaz manjing masjid. Waduh, ustaz manjing masjid. Arep ape ku bocah nyolong jariah paling dah. Suudzon. Jadi biarkan saja orang mau bilang apa, yang penting Allah ridho, jalannya jalan baik, nanti Allah akan angkat derajatnya. Maka iki sampai bersih, Nabi Nuh naik, kabeh hewan kon naik, sebentar lagi akan banjir. Siapa hewan sing paling telat naik? Himar. Karena buntutnya cekeli iblis. Maka lamun pengajian tekane kari, ora salah, iku warisan si himar iku. Weh, jare bibu aja mekonen ke kiai. Wong kula dadi wong wadon mek kewajibane roh macem, ngaji wajib, no apa nurut perintah laki wajib. Arep berangkat pengajian tas dohor, wis wedak ayu wangi. Lakine nyawang bedodok ledu di sedekora te prigel temen dine iki. Arep pengajian kita ne, la ya sedela ta apa to iki. Ada sejen kesepaneng naik iki. Biro no, wih ora ngaji baik, wis sibuk ngurus laki nurut perintah laki pengen layani mual suwe paling 5 menit aja belagu-lagu nih lawis layani sebentar beres adus maning berangkat ngaji sampai kene wis doa. Berarti lamun minggu arpe ustaz maaf ane ibu sing kari mual salah iku pas melangakan dikit. Assalamualaikum. Entas iku. Naiklah iki himar, anaknya yang namanya Kanan, anak Nabi Nuh alaihissalam diajak. Kanan naik, ya bunayyar kam ma'ana. Hei anak lanang isun, manek karo kita arep banjir, jojong bebah. Orang pengen kita bisa manek gunung sing paling duhur. Hei gunung kekelelep sih kima banjir beneran. Suara jojong be. Ngedoa Nabi Nening Allah, ya Allah, huwa min durriyati, iku anakku anak putu isun, tulung anak. Apa jawab Allah? La yanalu ahdi zalimin, ora bakal ngenani apa janji isun ing golongan sing zalim. Walaupun iku anak sampean, anak sirak Nabi Nuh jari Allah, tapi zalim ning isun, ora tak tulungi iku anak Nabi. Komo wong kibin dudu ponakan-ponakane acan. Bo, manek parahu anake tenggelam. Ngampul, banjir Nabi Nuh iku mabainal ardi wassama, tengah-tengah jarak langit dan bumi, iku tengah-tengahe banyu laut banjiran Nabi Nuh. Ampul, ampul. Nabi Nuh ngomong ning jero perahu, masyarakat penumpang perahu, tolong aja sampai ngelakoni kewajiban laki rabi. Bukan meteng ngkone abot praune kerem kabeh. Nggih boten. Sing nakal bocah roro kucing karo cemerak. Si kucing karo cemerak. Cemerak ngelakoni kewajiban dinggang ning kucing. Lah kita dialah. Iri ning cemerak lapor Nabi Nuh. Nabi Nuh, cemerak mekonon. Wis jare cemerak kurang ajar si kucing iki. Si kucing dinggang ning cemerak mekonon maning. Sehingga dua-duanya biasa nih, wong sing olokan lupar lapor kok dereki dia. Nggih mboten? Mual bakal weruh maling namun duduk pada-pada maling. Mual bakal ikut doyan ngerandak namun orang jelas-jelas pada-pada doyan. Aja gawa-gawa kita lu rasa ya. Kita mau elok ngerandak mas kawin sering.
iki. Sehingga dilaknat ning Nabi Nuh. Hei kucing, sira bohong. Hei cemera, sira bohong. Mengko anak putu sira, lamun ngelakoni kewajiban laki rabi, kewirangan. Cemera, lamun ngelakoni wajib karo rabi nek, or copot-copot. Kaweruan ni wong desa, dipikul gemal ucul. Lamun cemera lagi ngewajibi wadone. Kucing digalih ning Allah, barang kucing sing lanang iku panasik kaya bara api, sehingga sing wadone ngejuak. Manusa karo kucing sejen. Ari manusa gawe nek laka sing weruh nglairaken nek pada weruh. Ari kucing sebalike gawe nek uang weruh nglairaken laka sing weruh. Ya bilai ge manusa weruh kabeh mah. Sampai kemudian turun mendarat paragat tanggal 10 Muharram. Habislah banjir air, kemudian sisa makanan dikumpulkan sehingga kemudian dimasak adalah kacang-kacangan, maka 10 Muharram disunahkan sore gawe bubur kacang gona sodakoh. Iku riwayat Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian karena silok melihat matahari, kemudian ngambil batu arni ismid, nganggo sifatlah sekabeh agar untuk menolak silaunya matahari. Maka di bulan Muharram tanggal 10 disunahkan laki perempuan ngegunakan sifat sing batu saking Mekah. Jadi kanjang Nabi, siapa uang sing sesifatan tanggal 10 Muharram sampai tahun depan Allah bebaskan dari penyakit mata, kecuali rong macam penyakit mata sing ura ilang, siji mata duitan, sing nomor kedua mata keranjang. Terus. Maka ketika santunan yatim, ibu bapak, diusap rambutnya. Sapa uang sing usap rambut yatim dikasih sedekah, jumlah rambut yang terusap oleh tangan, maka jumlah dosanya diampuni oleh Allah. Ibu-ibu, lamun santunan yatim, kula pribadi sedih. Sedihnya kenapa kita masih beruntung, tapi mereka kurang beruntung, orang tuanya tidak ada bapaknya. Pernah diundang Pak Camat saya rumah makan di daerah Cilegon. Ada BUMN, santunan yatim. Kemudian diundanglah saya ceramah ke sana. Jadi panitia, Pak Haji, anak rabi digawa. Bila siap jadi kita gemangan gratis rong dina lumayan. Sampai sana santun yatim, satu yatim dapat 2 juta. 1000 yatim waktu itu, berarti 2 itu 2 miliaran. Karena BUMN. Begitu panitia ngebagi amplop ding anak-anak yatim, anak kula sing cilik kelenger nangis. Bah, uang-uang mesti ne amplop jenong mejeboten. Nong kan me yatim, nong medudu. Makane uang-uang mesti dibageni ku amplope. Li jenong mejeboten dibageni kan pada bae je umure kan me yatim. Yatim ku napa sih, Bah? Bapane mati. Dudu meneng anaknya nyengin kekejer. Wis gegancang aja abai mati. Dokon kita nulis amplop. Lamun anak uang tak cocok bocah. Jadi ibu-ibu, yatim itu tanggung jawab lingkungan. Lamun ning kampung kedingding ada yatim gak sholat, gara-gara gak punya peci, gara-gara gak punya sarung, maka orang yang banyak duitnya yang pertama masuk neraka jahanam. Lamun ning kampung kedingding ana bocah yatim wadon, orang ngaji, orang salat, gara-gara orang ketuku mau kena, gara-gara orang mangan, orang belanja, maka yang disiksa Allah neraka jahanam orang yang banyak duitnya dulu. Beruntunglah Anda jadi orang yang tidak mampu. Wong sugih ditakoni, nama? Anu. Alamat? Kedingding. Desa? Kibin. Camatan? Kibin. Anak yatim sebelah? Ya. Kalian udah pengen serokon? Ya pripun je malaikat abtak naik je percuma manor pati ayu. Hari mana ayu melumayan beje. Anak ngenai bocah yatim si dilirik ibu ne. Tang je menyetang jarang pulau ayu ke jago naira. Nohon payah je bapa membaik hati ngomong-ngomong mairan di. Laka je neng pasar menaruh si jarang pulau ayu ne. Karena belanak dilirik tenggoke, sing dene anak sing dilirik emboke. Nah, untuk bila himin, karena waktu dua yang membatasi pertemuan kita,
kula ucapakan apresiasi menaik ibu-ibu pengajian Majelis Taklim selalu kompak, selalu terus menerus, juga bapak-bapak nih pengajiannya juga ikut hadir aja sampai wadon doang kon ngaji sing lanange ora pati gelem ngaji, engkone uripe ora seimbang. Lamun rabi nih ngaji, laki nih demen ngaji aja merentah doang nih rabi ngaji meranaka dewek medodok be. Iku aja sampai sehingga entah kon anak keseimbangan. Secara pribadi mohon maaf karena kondisi kebetulan, mohon maaf Kang Samsudin lagi payu ke Muharram kita keteka iki. Semalam sampai jam 3:30 kula mantuk ning griya, pagi-paginya tadi 2 tempat sampai jam 11:30, sore ini di sini, nanti malam 2 tempat lagi. Wis ora pendak-pendak rapi gendah lah. Sing penting pemasukan lancar. Ibu-ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, selamat datang sekali lagi Bapak Camat. Kolaborasi kita, kerjasama kita membangun masyarakat, Babinsa dan Babinmas, mohon maaf, mohon dianjurkan ke masyarakat untuk kibarkan bendera merah putih sebagai rasa cinta tanah air menjelang Agustusan. Kita ingat jasa-jasa pahlawan zaman dulu, kita nggak mungkin begini sekarang tanpa perjuangan beliau-beliau di masa yang lalu. Mudah-mudahan masyarakatnya pasang bendera di rumah masing-masing ya, merah putih itu bentuk daripada rasa syukur kemerdekaan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kemerdekaan anugerah Allah, pencetusnya para alim ulama, dibuktikan yang undang-undang atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kalimaega Allah yang maha kuasa pasti oleh kiai. Maka mudah-mudahan kita semua jadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya tutup, turun mungkin kula langsung permisi karena butuh istirahat. Usikum nafsi bittaqwallah wallal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.